I'll wait to see your golden smile, feel of a thousand kisses. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kita ada di airport. Yes. Kita mau ke terminal, Kampung Rambutan. Iya gitu. Mau ke Batam. Kita mau ke Batam guys. Yes. Harusnya kita terbang jam 5. Enggak, harusnya jam 10. Oh iya, sorry, jam 10. Harusnya jam 10. Terus dimajuin ke jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Terus dari jam 5 subuh balik lagi ke jam 10. Dibalik ke jam 10 dan ternyata yang benernya jam 5 subuh. Iya. Yeah. Dari ada miskomunikasi dari terpaksinya lah ya. Iya. Yes. Perusahaan ininya. Nah, jadi sekarang kita udah jam setengah dua. Setengah dua. Kita insya Allah terbang jam 14.00. 14.10. Ya, kita insya Allah nanti mau bantu Vera. Vera adalah pecandu narkoboy yang di daerah Batam. Di Batam. Dan tapi kondisinya lagi hamil guys. Hamil sekitar kurang lebih 5-6 bulan. Dan kebetulan Vera ini katanya asli orang Sukabumi. Oh, aslinya Sukabumi. Cuma dia merantau ke Batam. Iya, dan mau informasi lagi, Vera ini sering banget kondisinya hamil dan anaknya nggak tahu kemana. Jadi sering banget setelah melahirkan, enggak, diambil sama orang. Oh, berarti dia... Dia kan nggak berdaya, kan? Iya, kalau udah hamil besar gitu, kayak udah mau 8-9 bulanan, diambil sama orang, nanti ditaruh di jalan lagi. Kayak gitu terus. Anak kedua, ketiga, dan ini anak keempat kalau nggak salah. Ini keempat. Dan insya Allah nanti kita juga mau ketemu sama Mas Ferry Kesuma. Mas Ferry Kesuma adalah salah satu volunteer atau relawan yang ada di daerah Batam, guys, gitu. Makanya kita sudah koordinasi untuk membantu Vera, gitu. Dan makanya aku selalu bilang, kenapa aku jauh-jauh datang ke Batam, karena jujur kali ini prioritas aku, orang hamil, lansia, terus yang benar-benar membutuhkan kayak yatim piatu, nggak ada keluarganya, terlantar, pokoknya benar-benar kondisinya harus segera kita bantu ya, insya Allah kita bantu. Nanti kita koordinasikan juga sama pihak dinas sosial yang terkait di daerah Sukabumi, karena kita juga kebetulan alhamdulillahnya punya kenalan di daerah Sukabumi relawan, jadi nanti kita kerjasama juga gitu. Kita bisa gotong royong untuk ngebantu. Siapa Vera ya namanya? Iya. Vera. Gitu guys, jadi mohon doanya. Semoga kita diberikan kelancaran. Amin. Kita berangkat ke Batam sampai kita pulang lagi ke Jakarta. Betul. Karena rencananya kita dari tanggal 24 dan pulang tanggal 28. Dan untuk kalian juga yang punya info di semua kota, boleh banget komen di kolom komentar. Dan sekali lagi, kalau konteksnya itu adalah urgent, ya guys, ya. Urgent. Yang benar-benar membutuhkan. Mendesak. Ya, mendesak dan membutuhkan. Gitu. Jadi mau di Makassar, mau di Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, pokoknya dimanapun sampai ke Medan juga insya Allah kita datengin. Betul. Yang penting konteksnya jelas ya, jangan ngerjain juga gitu. Soalnya ada yang suka ngasih info tapi nggak jelas. Makanya kita harus benar-benar make sure bahwa ini semua adalah jelas dan urgent, membutuhkan untuk segera dibantu. Gitu guys ya. Buat kalian yang penasaran pokoknya ikutin terus selama kita di Batam. Bye guys. Why does it feel like a monster's chasing me? Summertime back in 1993, I untangled the wires and it took quite some time.
make us wait the way it does. I wonder why 17 feels like 1891. And I'm hoping that my scars don't. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi aku senang banget nih, aku lagi di Batam. Dan insya Allah nih sebentar lagi kita mau ketemu sama Mbak Vera. Tadi malam sebenarnya kita udah ketemu tapi gak kita ambil gambar karena gelap juga. Terus dikarenakan kondisi tim aku juga capek ya, karena tadi sebelumnya delay dan lain-lain. Jadi yaudahlah, kita cuma ngobrol. Nah jadi kemarin aku ketemu Mbak Vera, alhamdulillah kondisinya stabil. Terus di vlog Mas Ferry Kesuma yang ada di YouTube-nya itu udah dicek kondisi kehamilannya ya, anaknya laki-laki umur 7 bulan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gitu. Yuk kita langsung mau ngobrol aja. Let's go. Sama Mbak Vera dan juga Mas Ferry. Jadi Mbak Vera ini ditampung sama tetangganya, tadinya tinggal di sini. Halo Mas Ferry. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Nah ini Mas Ferry Kesuma guys, relawan yang ada di daerah Batam. Gitu. Kak. Nah boleh sedikit cerita nggak Mas, ini Mbak Vera ini seperti apa? Oke, mengenai Vera ini Kak, dia dibilangin ODGJ pasif. Oke. Nah, jadi sebelumnya dia tinggalnya di sini Kak. Di sini. Gitu kan. Jadi pas aku samperin, aku buat vlog lah kan di channel aku. Terus mau kita bawa kos, mau aku kos kan karena kondisi lagi hamil Kak. Iya. Gitu ya kan. Sudah tapi, besar juga ya. Udah besar. Tapi nggak ada yang mau nerima dia kos di sini Kak. Dengan alasan? Dengan alasan ya ODGJ satu, satu lagi dia sering katanya sering bawa sampah sama sering bawa itulah lelaki buaya darat tadi tuh ya kan. Oh. Jadi ya paham lah maksud aku ya Kak. Iya. Ya? Nah, seperti itu Kak. Jadi untuk yang kos-kos yang punya kos tak mau. Terus aku berinisiatif lah nih, berpikir aku mau aku bawa ke yayasan di Batam ini. Yayasan ODGJ ini ada punya almarhum mama aku di Piayu, kasih kasihan. Cuman gak mungkin aku gabungin dengan pasien yang lain Kak. Karena? Karena hamil, takutnya nanti baku hantam gak di dalam itu. Oh, gitu kan. Oke. Jadi aku taruh lagi rencana, mau aku bangun di sini satu tempat gak kemarin. Nah. Udah ada sisi lah, udah mau beli material juga. Terus aku lapor lagi ke RT. Boleh nggak bangun di sini? Tak tidak diizin, boleh. Tak diizinkan juga. Karena bukan lahannya dia ya. Iya, karena ini kan memang jalan nggak. Jadi berpikir lagi aku nih, minta tolong lah aku sama teteh tetangganya yang selama ini yang bantuin dia juga kan. Oke lah, daripada mikir-mikir, daripada uang kos ini apa, aku kasih aja sama teteh, support teteh Atun. Dah, teteh Atun bantu si Vera tinggal di sini, jadi alhamdulillah. Oke. Nah jadi hamilnya sama siapa itu? Wah itulah Kak, ya banyak lah bapaknya ini. Oh nggak tahu. Seperti itu Kak. Karena Mbak Vera ini juga pecandu ya? Pecandu lem ya? Semua Kak masuk deh Kak. Oh jadi bukan cuma lem banget. Narkoboy. Bisa pula masuk diskotik, karena di Batam ini kalau perempuan free Kak masuk diskotik Kak. Oh ngerti iya. Pula ya Kak. Paham lah ya kan. Jadi Bray, untuk Bang Iki orang Batam nih. Dia tahu lah Bang Iki. Oke Bang, sama-sama tahu kita ya Bang. Gue padahal udah buka-buka gak tahu lah Bang. Oh gitu. Pura-pura gak tahu jadi ya Bang. Kayak gitu Kak. Oke. Nah jadi si Mbak Vera ini asli dari Sukabumi ya? Ya benar. Oke. Tapi untuk secara keseluruhan bayinya alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah kemarin ya instruksi dari kakak juga kan. Apa-apa aja nih Kak dokumen yang harus aku siapkan. Kakak bilang KTP kalau nggak domisili. Yeah. Alhamdulillah KTP-nya udah ready aku buat Kak. Terus kemarin aku udah ke USG juga. Terus anaknya cowok 7 bulan, sekitar beratnya sekitar 1 kilo lebih gitu. Tapi kata dokternya aman. Sehat ya. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, buat kalian yang belum nonton channelnya yang di video sebelumnya, karena aku juga dapat info dari Mas Ferry, boleh banget langsung klik di sini ya guys. Aku cantumkan ya. Ada video-video sebelum Mbak Vera
diinfokan ke kita, karena kan kita ngeliatnya dari channel Mas Ferry. Nah akhirnya nyampe ke kita, banyak juga yang ngetek, yang minta follow up. Nah nyampe lah saya di sini, gitu ceritanya. Emang Kak Novi paten laut, Ray. Paten okay. Laut ya bang. Paten laut itu? Tuh mantep super gak? Oh. Super mantep kali lah pokoknya. Nah, oke. Okay. Jadi ini kita langsung mau lihat Mbak Veranya ada di rumah Teteh ya? Ya benar okay. Kak. Ya let's go Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Kak. Ben. Udah bangun? Udah, ada tadi. Oh, sini lah, nongkrong sini kita yuk, di luar yuk. Iya, ganti baju dulu. Oh, ganti baju. Jangan yang seksi ya, Ben. Iya. Pakai jilbab kalau bisa ya. Kak Novi ini jauh-jauh nih, mau jumpain lo nih, apa, Per? Pakai bedak dulu. Pakai bedak dulu, Per. Parfum ya kan? Biar ya, biar oh, cantik. Bersih, ya, bersih. Oh, pakaian body dia, Bang. Wangi ya, mantap ya. Nah, ini menurut informasi juga Mbak Vera anak yang ke banyak ya. Kalau ngomong sama aku dia kan nggak jujur kak, kadang dua, kadang tiga. Kalau sama kakak tadi malam dia lain lagi cerita jujur. 7 katanya kak. 7 katanya anaknya. Terus anak-anak sebelumnya ya diambil orang ya mas? Iya benar kak. Itulah dia kendalanya. Hamil nih kan kak. Giliran dia udah mau melahirkan hilang dia kak. Dibawa sama orang ya. Orang yang mau punya anaknya tadi tuh. Ya lah. Tadi kalau udah melahirkan ditaruh di jalan lagi. Iya benar. Begitu terus Vera. Itu sering terjadi. Dilepas gitu aja. Anaknya udah sama orang, dia kembali lagi ke jalan gitu kan. Nah, contoh kayak kita ngurus Bulina, Bu Neneng Herlina ya. Sampai detik ini kita udah setahun ngerawat ya masih di rumah karena kita bertanggung jawab ngambil anaknya, yang ngambil juga ibunya gitu. Jangan sampai kalau nggak ada keluarga yang mengenali, masa iya kita tega telantarkan lagi gitu. Kita ketemunya di Indramayu dan alhamdulillah udah setahun lebih ada di rumah kita. Alhamdulillah. Oh, lagi siap-siap. Cantik kali kan. Dandan dia. Dia sukanya sama cowok, sama laki-laki ya? Iya. Coba, betul, Kak. Mas Iki. Kak, udah cantik itu. Lagi pakai baju, jangan pake, lagi pakai baju. Enggak, udah. Oh, udah. Udah cantik dia, udah pakai blazer oh. Dia. Udah. Biasanya dia Bang langsung aja Bang, ada apapun dia enggak ada. Main hajar aja dia Bang. Woi, kok bilang ya. Udah cantik kali kakak itu. Dari mana Wes. Ayo Kak. Dari mana Hah? Pagi. Biasa. Udah sarapan enggak? Belum. Kok ya. Belum? Kenapa enggak makan enggak situ, Per? Si Mama belum. Baru itu. Kirain Pak Ulang dugem. Oh, siapa yang dugem? Habis dari dugem kau. Oh. Ada orang nama. Lady Snake betul kan? Dari serius gua dari diskotik kau. Ayo sini yang. Ayo sana. Kak, dari diskotik lu beda enggak? Oh, dari diskotik. Serius? Tadi ada orang pulang dari diskotik nempel. Kirain pada gabung. Nggak apa-apa tadi gabung. Malam habis ini. Tapi nggak minum kan? Tadi ada gemuk-gemuk gini. Enggak lah Kak, nggak mungkin. Dia udah kirain gak boleh keluar lagi dia nih. Oh. Nyanyok nih. Oh. Kirain satu grup. Gue ketawa. Tadi malam nggak diskotik kan Kak? Enggak. Enggak ya? Oh. Si Papi ketawa. Wih! Lucu. Siapa yang lucu? Siapa yang lucu? Sama habis neken obat, ngasih rokok sebungkus. Gue bilang, jangan-jangan si carowonya habis dugem dulu, biarin aja. Pulang dia sama pacarnya. Per, Rizky udah ganteng deh. Ganteng, maksudnya. Dia ngomongnya diseret ya? Gimana Kak? Ngomongnya nyeret ya? Itu udah efeknya, karena efeknya udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak jadinya gitu.
itu ya, kebiasaannya dagingnya kan kenceng lagi kali. Kenceng kali? Apa ada nekan semalam? Enggak kan? Enggak ada ya, betul ya. Tapi ngomong efeknya iya, jangka panjang kan. Efek jangka panjang ini. Mbak Vera, sehat? Alhamdulillah sehat. Baru bangun. Mbak Vera, rumah di Sukabumi di mana sih? Di Cibadak. Cibadak, oh, Cibadaknya di mana? Ala Nagrak, ala Pelabuhan Ratu. Oh, ada Pelabuhan Ratu. Mm. Udah siap kan nanti kita pulang ya? Mm. Tanggal 28. Ini kan tanggal 25. Ya. Iya. Mau beli baju enggak? Mm. Baju banyak. Ih, baju yang cantik lah biar enggak masuk angin di pesawat. Iya. Mau ya? Banyak baju. Beli baju ya. Baru nih, Per. Iya, nanti. Ada yang gemuk. Aku kirain angkatan dirimu ngasih rokok sebungkus. Mau sama habis dari diskotik, kenapa mirip pahanya gini-gini ya? Kok mirip ya? Yang mana maksudnya? Di sini sebenarnya barusan. Mirip sama aku. Oh. Yang kakak semalam tuh pas dilihat tuh bukan mirip, gue melotot kayak si rokok sebungkus. Rokok Emil. Itu baru pulang dari diskotik Happy. Tak boleh merokok lagi, kau berkor lagi hamil. Iya. Rokok jangan. Hamil pula lagi, sama-sama pula rokok mereknya hamil, kau hamil. Ya, mau beli baju ya? Mau kak, habis ke salon. Iya kak, kemarin itu kan mau setelah USG kan mau aku bawa ke salon, katanya oke. Giliran mau kita bawa ke salon ngamuk dia kak. Oh, kenapa? Gak tau kak. Ini biar cantik loh kak. Biar ya? Macam orang Korea kok PR. Yuk ke salon. Beli baju dulu. Mau ya? Abis itu disemir. Mantep PR, warna pink. Macam ini kau. Pemain Korea itu. Macam Blackpink. Blackpink. Mau? Mantep PR, serius. Itu rambutnya gak pernah disisir ya? Gak pernah disisir ya? Kayak gitu aja kak, dari pertama awak kenal pun gitu juga. Diikut, gak dibuka-buka. Mau gak Mbak Vera? Ya, beli baju cantik kita ya. Habis itu ke salon, biar cantik lagi. Masa udah nanti baju baru, penampilan gak baru? Ngomong-ngomong, sekarang hari apa? Jumat. Ini hari Jumat. Tehatun, Tehatun dia manggil Tehatun mama. Oh. Yang nampung di sini enggak gitu. Yang ngurusin ya, Pak. Mau ya? Yuk, mau enggak berangkat? Berangkat kita? Yuk. Mantap ya. Itulah, bagus mantap. Sama abang ganteng. Ya. Mau enggak kenal sama Bang Iki? Nah. Orang Tiban juga. Sebelah-sebelah rutet ini, perumahan aku. Nah, jalan-jalan daerah situ Batu Aji pun jarang lewat. Yang kemarin kita ini KTP-mu, Sekupang. Jarang lewat gue. Hmm, Batu Aji pun jarang. Calon wali kota Batam ini. Iya. Sebenarnya nanti coba kita coblos aja ya Bang Iki ya. Coblos Bang Iki untuk Batam ya. Untuk Anovi nanti Menteri Sosial nih. Sip, oke kak ya. Oke, setahun atau dua tahun lagi ya. Amin. Nggak setahun dua tahun lagi lah. Jadi kan enak kalau Kak Novi jadi Menteri Sosial kan. Kalau ada apa-apa di Batam, Kak Nov, macam mana nih kak? Ya kan, kendala di Batam nih awak nih kayak gini kak, wis. Amin. Amin, 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 amin. Itu bang, mantap ya kan bang. Mantap, mantap, mantap. Ya, Mbak Vera ya. Yuk kita beli baju, beli daleman, yuk. Beli tas juga. Pokoknya cantik lah ya. Dari atas sampai bawah kita beli ya. Oke. Oh ya. Harus nurut ya. Udah sarapan belum? Sarapan lah dulu, kasih itu adiknya. Hidungnya ditindik. Iya, makanya kemarin bapak-bapak India kan sama dia gak di situ kak? Yang itu. Oh. Kok kenal sama bapak-bapak India itu di mana, Per? Di mana? Ah, yang kalian lihat lah, week-week di situ. Banyak sih orang. Oh, kan. Banyak. Diskotik kau jumpa kan? Ada yang kerja, ada yang punya AS di belahan sini, ada yang bikin rumah dari Sekupang lewat-lewat, banyak orang. Tapi kenapa kau tinggal di Gubuk nggak dibawa ya? Hah? Lucu. Itulah. Tuh ada. Mau enaknya aja kan mereka kan? Laki-laki semua kayak gitu nggak? Bapak, abang Iki mah kayak mana bang?
Kan. Iya, Bang. Gua ngumpannya ke Mbak Vera kenapa dia nyundul ya? Laki-laki kayak gitu semua enggak? Kayak gitu. Enggak lah, Kak. Aku enggak, Kak. Aku enggak, Kak. Abang enggak lah. Ini Mbak Vera anak keberapa? Ketujuh. Yang sebelumnya 65 4321. 1 sampai 6 di mana? Ini Jakarta kampung. Ini yang terakhir cowok, aduh ini lucu. Yang terakhir cowok. Yang 1 sampai 6 cowok cewek semua? Cewek cowok, cewek. Oh. Ada yang di Sukabumi enggak? Ada sama keluarga? Di kampung ada. Umur berapa, Kak? Udah pada gede. Udah sekolah? Udah lolong. Udah sekolah. Udah. Kemarin Mbak Vera bilang lupa suntik ya, makanya kebobolan. Biasanya suntik. Lupa di enjoy katanya, Kak, awalnya, Kak. Oh. Kenal sama aku, lupa di enjoy. Mak, lupa di enjoy apa nih, Om Lengan? Lupa cabut istilahnya, maaf cakapnya ya, Kak. Oh. Kayak gitu, Kak. Katanya lupa suntik, biasanya suntik. Iya. Jelas. Berapa? Tanya, suntik di mana, Kak? Tanya, Kak. Suntik di mana? Lupa cabut, bukan lupa suntik kali ya. Tadi malam bilangnya lupa suntik KB. Oh iya, iya Kak, biasa suntik KB? Per 2 bulan ya? Kadang per sebulan, kawan-kawan per 3 bulan mas. Suka buncit, per sebulan telat langsung jadi. Oh. Telat langsung jadi, Makanya aku kalau deket dia ngomong bang, Kak. Dia ngomongnya kayak gitu, bikin lucu satu. Satu lagi dia kalau sama aku dia banyak bohongnya. Nyanyok dia ngomongnya, iya, kan. Iya, banyak katanya bohong, Kak. Suka bohong sama dia? Sama Bang Ferry? Bohong apaan? Tapi kalau identitas kemarin dia jujur, alhamdulillah. Kalau identitas, jujur, alhamdulillah. Jadi KTP-nya cepat jadi, Kak. Ini kayak keseringan hacep ya? Iya. Jadi gitu-gitu, berasa ada lagu. Ya. Tapi semalam enggak ada kan, Kak? Di rumah aja enggak kemana-mana. Hujan dekat pagi pun hujan. Iya, hujan kan semalam. Nah, guys, makanya untuk kalian say no to drugs, enggak boleh dekat-dekat dengan benda haram itu dikarenakan kalian merasa enaknya sekarang, tapi terlarang itu pasti akan ada efek sampingnya, itu pasti ya. Jadi jangan pernah coba-coba, jangan pernah merasa enaknya sekarang, bahaya sekali. Betul. Gitu. Efeknya nanti. Ini ya contohnya gitu, ya. Betul. Contohnya Mbak Vera terkena gangguan syaraf itu yang pertama, kedua halusinasi, ketiga ngomongnya nyeret, ngerti nggak sih kayak nggak jelas gitu. Bahasa Medannya nyanyok nggak? Gitu ya. Giginya itu jadi kenceng dia. Iya betul, kenceng. Terus nggak sinkron juga. Terus dia kayak ada dengar musik jadi kayak gitu-gitu. Ya ini alhamdulillah karena dalam hampir satu minggu lebih dia nggak keluar nggak. Selamat pagi, Teh. Ups, Teh tuh langsung setel kandas, Wak. Langsung cantik, Wak. Yes, mantep kali. Nah. Kak, ini ceritanya unik sih menurut aku, kan. Jadi kan aku ada bos nih, nah, di Arsilani Center. Dan ternyata, aku kenal sama Teteh Atun di sini. Tantenya bos aku rupanya, Kak. Oh. Makanya aku dikelilingin sama orang-orang baik nih, Kak. Oh, alhamdulillah. Maka kemarin langsung cas, kan. Gimana, Teh? Support si Vera juga akhirnya gitu. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah, karena kalau nggak ada tempat penampungan atau Teteh juga kita bingung ya, naruh di mana. Mungkin kalau nggak ada Teteh, aku nggak jujur bingung aku mau dibawa kemana si Vera gitu. Ya kalau ke Dinsos, satu hari dua hari lepas. Keluar nggak? Aku ya seperti itulah, semoga Dinas Sosial melihat video ini ya kan. Itulah kendala aku di sini gitu. Satu hari, dua hari ya, Wak. Antar besoknya udah keluar lagi ya kan gitu ya. Betul, makanya kadang kita bingung tau guys sebagai relawan ya. Kan kita juga punya keterbatasan. Kalau kita anak konglomerat punya yayasan gitu ya mas ya. Mungkin oke lah kita bakal ambil seluruh orang-orang yang membutuhkan di jalan. Tapi kan kita kan ini hanya bergerak secara kemanusiaan kita. Melihat ada saudara kita, ada melihat
orang yang membutuhkan butuh tempat yang setidaknya tidak kehujanan, tidak kepanasan, mendapatkan makanan, mendapatkan tempat yang layak. Akhirnya kita hubungi aparat setempat ya Mas ya, atau orang-orang instansi yang terkait. Tetapi ya itu, terkadang kita dipersulit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harusnya ada yang senang dikarenakan kayak, Pak, Ibu, ini ada yang membutuhkan lokasi ya di sini. Mungkin kan mereka tidak bisa melihat. Dengan adanya kita kan, kita bisa menggarap lokasi-lokasi yang mungkin tidak dilihat oleh instansi yang terkait gitu, atau dinas sosial. Setidaknya sedikit meringankan pekerjaannya sebenarnya. Benar nggak? Satu kata. Betul. Ya, jadi namanya kita manusia, harusnya kita bekerja sama, membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa melihat dia tuh siapa sih, dia tuh kenapa sih, agamanya apa sih. Emang itu tanggung jawab kita kok. Kita sebagai manusia aja bertanggung jawab, apalagi dinas sosial, pekerjaannya. Okay. Gitu. Jadi tolong ya, untuk aparat setempat, dinas sosial, dimanapun berada, kita sebagai relawan yang membantu orang-orang membutuhkan, dimudahkan, diringankan, dengan cara membantu pekerjaan kita gitu ya. Semoga direspon baik oleh aparat atau instansi yang terkait gitu. Amin. 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 Indonesia jauh lebih baik. Amin. Amin. Kita teh. Oh, jadi nih kayaknya nih, Bang. Nah, 2000 ya, berapa nih? Menteri sosial ya. 2000 berapa, Kak? Serius ini, Kak. Jadi nanti kalau warga Batam ini berai, kalian coblos ya, wis. Ya gitu, Kak. Amin. Kak Nopi nih, yuk bilangnya, Kak. Serius? Serius amin, nih, Kak? Amin, amin, amin. I got a feeling that this could be a little more than feelings. If I'm being honest, honestly, you got me where you want it. You got me playing every card, spending all my time trying to find out more about you. 'Cause I really want you in my space, picking up every call, I'm falling, all my money's on you. I never knew I needed love, needed love, needed love. I always thought I'd be enough, be enough, be enough. You show me what it means to see outside of me. God knows what I'd be missing. Now I really need your love, need your love, need your love.